Jogja seperti menembus lorong waktu. Kota ini begitu kaya akan tradisi dan sejarah, namun juga sukses menampilkan unsur modern. Tamasya kali ini saya akan menikmati sisi modernitas Jogja. Yogyakarta adalah kawasan yang memiliki karakter khas. Perpaduan modernitas dan tradisional menjadi harmoni yang menyatukan masyarakat kota istimewa ini. Jogja juga kerap menggelar acara yang bernuansa seni. Kedatangan saya ke Jogja kali ini, saya menyaksikan pagelaran tarian massal di titik pusat kota kilometer 0. Selain tarian massal, ada juga pameran seni rupa di Jogja National Museum. Bekerja sama dengan India, pameran ini menampilkan perpaduan dua budaya. Jogja adalah kota yang memiliki unsur akulturasi budaya yang sangat kuat. Dan kembali tahun ini digelar acara Jogja Biennial Art dengan tema religiositas. Sekitar 40 orang seniman dari India dan Indonesia menggelar pamerannya di sini. Pameran Jogja Biennial Art menghadirkan perkembangan seni rupa dari kedua negara, sekaligus merepresentasikan perkembangan seni rupa Yogyakarta. Berbagai instalasi seni dipamerkan di sini dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan tema yang diusung, yaitu spiritualitas, religiositas, dan kepercayaan. Ada karya dari seniman asal India, Rias Komu, berupa kereta kayu dengan ornamen berbagai ikon agama. Dan di latar belakang terdapat foto bertajuk Ka'bah hasil jepretan Wimo Ambalabayang dari Jogja. Ada juga karya Teresia Agustina dalam Noah's Ark. Simbol agama tampaknya menjadi favorit dalam pameran ini. Terlihat dari karya fotografi Arya Panjalu dan Sarah Neitemans bertajuk Bird Prayers menampilkan foto orang bertopeng dengan bentuk rumah ibadah di landscape berbeda, serta miniatur rumah ibadah. Karya lain yang tak kalah menariknya adalah instalasi video earthquake milik Krishnamurti. Menghamparkan pasir putih dengan boneka Barbie serta tulisan Allah yang dirangkai dengan footage air dan visualisasi video ombak. Biennial Jogja merupakan perhelatan besar seni rupa yang paling konsisten di Indonesia, dan pameran seni semacam ini menguatkan identitas Jogja sebagai kota yang menghargai seni dan budaya. Biennial Jogja tahun ini, tahun 2011 ini adalah Biennial Jogja yang ke-11. Ini merupakan satu seri dari 5 seri selama 10 tahun ke depan. Jadi ini merupakan seri pertama dari Biennial Jogja 10 tahun ke depan. Kami ambil tema dalam 10 tahun itu adalah ekuator. Rentang jaraknya itu 23.27 lintang utara dan lintang selatan. Jadi dalam setiap gerak Biennial Jogja kita akan memilih satu negara dan bergeraknya ke arah barat. Jadi kalau temanya yang sekarang itu religiositas, kepercayaan, dan keberagaman. Nah, kita memilih untuk berpartner dengan India tahun ini. Mesin ketik ini bukan mesin ketik biasa dan sangat menarik. Tentunya di Jogja masih banyak hal-hal menarik lainnya yang akan saya kunjungi. Tetaplah di Tamasya.
saya baru mencicipi awalnya sebuah coklat. Jadi ini warnanya putih dan rasanya nggak terlalu asam ya, tapi agak manis ya.